yang ada kulinernya. Tanggal 19 kita buka dua, ada di GBK, ada di Blok S. Selain ada jaket rak juga. Nah, jaket rak ini bukanya jam 10. Gitu, jam 10 titiknya ada 3. Yang pertama kalau hari ini ada di Taman Sambas, yang kedua ada di Blok S Jalan Birah atau di dekat flyover Kebayoran Lama. Gandaria City putar balik ke arah Permata Hijau. Seperti itu ya. Oke. Bayang ya Bang, biar satu base camp dapat atribut baru semua. Keren kan? Waduh. Para driver memasuki area fitting, di mana untuk mencoba jaket sesuai ukuran badan. Setelah kita keluar dari area fitting, kita memasuki loket antrian untuk mengambil formulir. Seperti ini deh, Pak. Iya, apa ya? Setelah kita masuk loket antrian untuk mengambil formulir, lalu kita isi sesuai dengan KTP. Setelah mengisi formulir, kita memasuki ruangan pengambilan jaket dan helm, di mana formulir tadi kita berikan kepada petugas PT Gojek Indonesia. Lalu para driver diminta handphonenya untuk di scan barcode.